like to welcome each and every one of you here at the Taman Lumbini, Candi Borobudur, Central Java, Indonesia, on our most prestigious event, The Spirit of Samurai. Pemerintah melalui Kemenparekraf turut berterima kasih kepada pihak AFC Life Sciences yang sudah menjadi pionir untuk menyelenggarakan event skala besar dalam bentuk incentive trip. Penghargaan kepada AFC atas partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan event incentive trip MLM terbesar di Borobudur selama masa pandemi tahun 2022 yang terus menerapkan protokol CHSE. Dan perlahan-lahan ada progres yang saya terima. Saya achieve emas 30 gram dan kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Tapi ingat teman-teman, kita harus bermimpi lagi teman-teman. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan akan buka jalan. Hal yang mustahil pun pasti bisa teman-teman. All you have to do is just dream again and start doing it again teman-teman. Akhirnya pencapaian saya di AFC, saya bisa merenovasi rumah, saya bisa membelikan motor anak saya di CX warna merah, saya bisa stok produk 20 box, saya bisa punya income 20 juta per bulan minimal, dan saya bisa beli laptop Quantum untuk operasional kerja saya. Kalau saya cuma tukang pijit aja bisa, kalian pasti lebih hebat dari saya. Semua orang ingin sukses, Bapak Ibu. Semua orang yang hadir di sini ingin sukses. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan tidak berikan sukses kepada orang yang mau, Bapak Ibu? Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sukses kepada orang yang layak. Ribuan orang telah berubah nasib berkat AFC. So kalian kalau masih ada di sini, ini kapal yang tepat teman-teman. Intinya konsisten, slow progress is better than rest teman-teman. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Nikmati saja prosesnya Bapak Ibu. Saat ini Anda melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Percayalah suatu saat Anda akan menikmati apa yang mereka tidak nikmati Bapak Ibu. Masih banyak orang di luar sana yang butuh kita. Masih banyak orang yang butuh kita sebarkan berkat kemanapun juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita jatuh dan bangkit kembali. Saya sebagai satpam, security, bisa meraih suatu impian saya. Impian saya satu demi satu saya wujudkan untuk anak saya. Terima kasih Margareta, my wife, I love you so much, yang sudah selalu support, selalu dukung. Saya boleh dilahirkan dari keluarga miskin, itu bukan kesalahan saya, tapi kalau saya mati miskin, itu kelalaian saya. Bisnis ini memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi bisnis ini adalah bisnis yang patut diperjuangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar ingin memperjuangkan impian Bapak Ibu, AFC dapat menjadi kendaraan yang tepat. Tapi jadikan kesulitan itu sebagai momentum dan daya ungkit untuk teman-teman bertumbuh luar biasa. Saya tidak akan tinggalin kalian. Kalau tahun 2018 saya pernah bangun leader dan didik leader sampai sukses ada di panggung ini, maka saya, lihat saya bisa bikin kalian juga ada di sini. Terima kasih saya pernah bekerja. Dan terima kasih kalian pernah percaya sama AFC. Saya Nicholas Rambisella, mau bilang terima kasih kepada kalian. Terus berjuang, lakukan yang terbaik, bantu dan temani tim-tim Anda berjuang, teman-teman. Bawa api, semangat juang, spirit of Samurai 2 Borobudur ini untuk mencapai impian-impian kita di AFC. Saya percaya AFC adalah merupakan jawaban dari semua doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Tuhan.
Karena kita sudah ada dalam keluarga besar AFC, maka teruslah maju, pantang menyerah, maju tak gentar, membela Konnichiwa. Hampir semua Bushido, 10 Bushido saya di bawah saya, kita semua awalnya membentuk keyakinan kita dari sini, teman-teman ya. Kita datang fisik ke Jepang, kita melihat, nah itu yang membentuk keyakinan kita.